Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Teman-teman ngaji, sahabat Al-Quran yang disayang Allah, pada video sebelumnya kita sudah latihan surah Al-Fatihah dengan irama bayyati. Irama bayyati ini punya karakter sederhana, mudah, dan ringan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas irama bayyati versi suara tinggi, yaitu irama syuri, atau disebut dengan maqam syuri. Nah, buat teman-teman yang menjadi imam, maqam syuri ini sangat cocok dibawakan di rakaat yang kedua. Biasanya, di rakaat yang pertama, saya membaca suratul Fatihah dengan nada rendah dan sedang atau maqam bayyati asli. Sedangkan pada rakaat yang kedua, agar suaranya lebih dinamika, lebih powerful, maka saya improve ke maqam syuri. Contohnya pada rakaat yang pertama, Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan maqam syuri contohnya seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Teman-teman perhatikan ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini disebut dengan maqam syuri, ya, yaitu campuran Hijaz dengan bayyati, ya. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, ini sangat cocok sekali kita bawakan sebagai imam di rakaat yang kedua supaya suara kita lebih powerful dan juga ada dinamikanya. Teman-teman yang disayang Allah, adapun versi mujawad dengan maqam syuri kurang lebih contohnya seperti ini. Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribaini fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiba. Versi murotalnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Maqam syuri. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ini versi doa, ya. Wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fir rizq. وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَحْمَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ
فهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Nah, ini teman-teman doa versi maqam syuri. وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Nah teman-teman, jadi tujuan dari maqam syuri ini adalah untuk penekanan makna ayat. Teman-teman ngaji yang disayang Allah, maqam syuri ini sifatnya huzn, sedih. Jadi ini salah satu maqam yang sangat cocok kita bawakan untuk mentadaburi ayat sehingga kita bisa lebih khusyuk saat bertilawah. Hari ini kita akan belajar surah Al-Fatihah dengan maqam syuri. Kita akan mulai dari tangga nada nawa atau tangga nada pertengahan. Lalu nanti di ayat 5 kita akan improve ke maqam syuri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai di sini kita gunakan tangga nada nawa, ya, bayyati nawa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syuri. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik teman-teman, mari kita coba bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan teman-teman. Alhamdu lillah, naik sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini tangga nada naik. Nah, kuncinya ada di alamin, ya. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Sama-sama, 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, rumus yang kedua, datar. Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Rahim. Ini nada datar. Ar-Rahmani. Nah, di sini ada sedikit cengkok ya, teman-teman. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, teman-teman, selanjutnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Middin. Turun, ya. Nah. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Rabbiddin. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke maqam syuri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyya. Ini namanya syuri. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Ini naik teman-teman ya. Oke, saya ulang lagi, perhatikan pada kalimat iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke teman-teman, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan, di sini ada nada tinggi. Ihdinas sirata. Ayunan. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama, 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Kemudian nada turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzi siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim 'alaihim. Nah, kita gunakan nada turun setelah tinggi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Berikutnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nadanya rendah, tinggi, turun, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ini nada rendah, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke teman-teman ngaji yang disayang Allah, saya ulang kembali dari ayat 5 sampai selesai ya. Perhatikan maqam syuri dengan tangga nada naik, tinggi, turun, rendah turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, teman-teman ngaji yang disayang Allah. Sebagai penutup, kita baca bareng-bareng ya, teman-teman. Dari mulai basmalah, kemudian kita gunakan tangga nada bayati nawa atau bayati dengan tangga nada yang sedang, ayat 2, 3, 4. Kemudian ayat 5 sampai selesai, kita akan coba latihan maqam syuri. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب يا يا شوري يا رب يا رب يا العالمين الحمد لله رب العالمين. Teman-teman, hari ini kita sudah latihan maqam syuri, yaitu tangga nada tinggi versi bayati. Insyaallah di video selanjutnya saya akan membedah maqam kurdi. Nah, teman-teman nih, siapa yang udah lama banget pengen belajar lagi irama kurdi, nantikan insyaallah di video selanjutnya kita akan membahas irama kurdi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.